Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Hari ini gue bakal gacha-gacha lagi. Gue udah nyiapin Spirit Stone sekitar 39 deh ya. Karena gue record ini hari Jumat pagi ya, dan di sini masih ada event Lucky ya, terus ada event 2 kali key juga ya. Oke, kalau gitu kira-kira gue bakal hoki atau tidak, dan kira-kira dengan modal sekitar 39B gue dapet apa aja sih. Dan gue juga nggak pakai game pass kayak Lucky, terus Super Lucky dan Ultra Lucky ya. Jadi gacha gue ini sama aja kayak pemain gratisan ya. Oke, kalau gitu kira-kira gue bakal dapat weapon apa aja sih dari modal sekitar 39B ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja gacanya seperti biasa ya. Keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose my sound now. Do it like
Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Oke, dan akhirnya koin Spirit Stone gue udah habis ya. Ini gacanya lumayan cukup lama ya. Dan gue habis ini sekitar jam, bentar ya, sekitar jam 4 pagi ya, baru Spirit Stone gue habis ya. Dan di gacha kali ini sebagian gue record dan sebagian gue off record ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat weapon yang gue dapetin ya. Oke, di sini gue dapet 2 mythical terbarunya. Gua dapetin mythical ini dari Opricot ya, dan sisanya gua dapet legendary lumayan cukup banyak ya. Oke, untuk gacha kali ini menurut gua cukup hoki ya, karena gua dapet 2 mythical dan sisanya dapet legendary lumayan cukup banyak ya. Dan untuk weapon eternalnya gua nggak hoki ya, karena itu sangat-sangat sulit kalau tanpa game pass ya, karena gue hanya ngandalin event lucky ya. Mungkin kalau kalian dapat weapon eternal tanpa game pass itu, kalian tuh sangat-sangat hoki ya. Dan semalam juga ada temen Roblox 2 yang dapat eternal, kalau dia itu sultan lah ya. Meskipun gue hanya dapat 2 mythical terbarunya,
gua sangat-sangat seneng banget ya, karena nggak nyangka ya banyak teman-teman Roblox yang join saat gua AFK gacha ya. Sorry ya kalau misalkan chatnya nggak kebalas, atau saat gua balas terus ada misalkan ada komentar gua yang kurang mengenakan di hati kalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan gua doain semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, sampai jumpa, bye.